Hinata. Mana Hinata? Hinata lagi yang Naruto lah. Oh iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Demi memantaskan diri untuk Lesti, Rizky Bilar sepagi ini sudah berangkat dan bersiap-siap. Mau kemana lagi? Ya, mau syuting Cinta acara Nikita tentunya. Karena semalam mereka sudah berduaan. Namun tentunya Bang Mi ingin di hari ini ditemani dengan kekasihnya itu, karena semenjak mereka berpabuk, Rizky Bilar akan ingin selalu menghabiskan waktu bersama dengan kekasihnya itu. Tentu doa terbaik dan kelancaran menjelang mereka entar liburan ke Bali dan juga proses lamaran hingga pernikahan tentu akan menjadi doa dan kado terindah bagi kita semua. Apalagi Bang Bi yang bekerja siang hari siang malam, banting tulang tentu untuk memantaskan diri entar mau berdampingan dan menjadi imam bagi Lesti Kejora. Ya, cara acara syuting stripping Cinta Nikita memang sudah kontrak bagi dirinya dan harus ia kerjakan secara profesional. Biarlah cinta mengikuti saja. Yang penting ketika ia berada di sana syuting, semangat dan support selalu diberikan oleh kekasihnya, yakni Lesti Kejora, yang selalu mendukung kesehariannya, mendukung karirnya demi pencapaian dan menjadi imam dan pimpinan yang baik untuk keluarganya. Tentu seperti apa, seperti yang sudah pernah ia sampaikan baik Lesti maupun Bilar, bahwa Bilar pun ingin memantaskan diri dan diri Lesti ingin Bilar menjadi imamnya untuk selamanya hingga ajal memisahkan mereka. Dan di hari ini tentu Bang Bi akan mampir sejenak menengok keadaan sang kekasih, kemudian mengajaknya untuk ikut ke acara syutingnya apabila sang kekasih tak mempunyai acara lain lagi. Tentu hal itu menambah cinta dan kemesraan di antara mereka berdua. Harapan kita adalah hal yang terbaik bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Bilar. Tak henti, marilah kita selalu mendoakan mereka mendapatkan berkah rezeki yang melimpah sehingga di tahun ini, di akhir tahun ini atau tahun depan mereka sudah bisa menjadi pasangan yang halal karena hilal sudah nampak dan keduanya sudah pada ngebet tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.